Ada. Ya. Kembalikan dia kepada orang tuanya. Ya. Atau ku seret kembali kau ke dalam tanah. Ya, cukup. Cukup apa? Aduh. Mana jaga satria? Aduh. Ya, lebih baik ku kembalikan jaga satria kepada kalian daripada kau bentur-benturkan aku di dalam tanah. Mana jaga satria? Mana? Ada. Mana mereka? Sidowira dan Lokahita, orang tuaku. Mana dia? Seperti yang dikatakan Ki Masyura dan Iwicara. Mana jaga satrianya? Ada. Wira. Mana? Ini orang tua. Kalau tidak dibenamkan di dalam tanah, timbul pakai batu. Tidak akan pernah bangun aku. Ayo. Aduh. Aku harus kembali ke segala tempat mereka. Hanya segala tempat yang aku kenal. Tempat guru Dewi Sundawati. Ya, aku harus kembali ke sana. Sudah hilang jejak. Sepertinya dia tidak mau ketemu dengan kita. Tapi bagaimana? Saya rasa dia belum terlalu jauh. Tapi kemana dia? Pasti Sudamani menyembunyikannya. Tidak. Untuk sementara ini Sudamani tidak akan bisa kemana-mana. Apalagi untuk menyembunyikannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dengan memasukkan kalian ke dalam tubuhku, aku baru bisa menaklukkan musuh-musuhku. Ayo, masuk. Masuk. Sangat berat dengan kehidupan dunia yang harus kamu tinggalkan, Dewi.
Ampuni hamba, Bunda Ratu. Mohon ampuni hamba. Ampuni hamba. Dinda, Dinda Sekarwangi. Dinda. Anak Prabu. Guru. Seharusnya anak Prabu tidak terbawa arus. Terbawa arus? Iya. Nidewi sudah berada di Megapura, di sebuah tempat di mana seseorang harus sudah menjauhkan diri dari masalah-masalah keduniaan. Iya, tapi... Sudahlah. Guru, Dinda Sekarwangi sedang mengkhawatirkan Aling Kusuma, Guru. Nanda Prabu justru harus mengingatkan agar Nidewi yang sedang dipersiapkan untuk menjadi bidadari dan jadi calon penghuni kayangan lebih mempersiapkan diri agar ujian yang dijalani bisa berjalan mulus sampai ke tujuan. Mengerti, anak Prabu? Iya. Saya mengerti. Saya mengerti. Sendirian. Kamu harus minta bantuan Ki Hanubawa. Oh, iya, iya. Kelihatannya itu jalan yang terbaik, Popo. Tapi biarlah Ratu gelap-gelapnya kegelapan yang bicara langsung padanya. Popo, sayalah yang akan bicara pada Ki Hanubawa. Iya, Ratu Gelap. Saja aku dan mereka ikut campur. Sebab Meranggas dan Gunung Kelut sudah menjadi satu. Jadi yang ada di hadapanku ini Ki Hanubawa, si Mata Dewan Daru. Iya, Sengkang Baplang. Aku Hanubawa, si Mata Dewan Daru. Benar kamu sudah bersatu dengan Gendrawani? Buat apa aku kemari kalau bukan untuk Gendrawani? Kalau begitu serahkan Gendrawani padaku. Karena Gendrawanilah yang aku cari. Gendrawani ada dalam dadaku. Kalau kamu bisa, belahlah dadaku. Ambillah. Yeah!
kami si dia. Memuaskan genderawan. Ya. Kamu tidak senang? Sampai kapan Kakang tunduk terus pada genderawani itu? Kenapa kau bicara begitu? Kakang, karena Ratu Genderawani tidak akan menjadi sekutu sejati kita. Iya, Kakang. Cukup! Tutup mulut kalian! Hebat, luar biasa, Kakang Hanubawa. Sengkang Baplang kocar kacir. Terima kasih Kakang Hanubawa. Terima kasih. Kakang, siapa itu? Ya, siapa itu? Dia adalah Ratu Genderawani. Ratu gelap-gelapnya kegelapan. Oh, jadi Ratu Genderawani itu... Ratu gelap-gelapnya kegelapan. Dialah Ratu Gelap. Gelapnya kegelapan. Jadi jangan main-main dengannya. Mari Kakang Hanubawa singgah ke rumah tua saya. Mari. Aha, Yang Mulia, ada berita bagus tentang cucu Paduka, Ramaja Gandhi. Ramaja Gandhi? Perhatikan, bukankah ini Ramaja Gandhi? Lihat, benar kan? Ini Ramaja Gandhi. Apa yang terjadi dengannya? Kenapa dia pergi? Kemana dia, Tuan Bahadur? Sayang cermin sihir saya tidak bisa menjawab pertanyaan Yang Mulia. Lalu dengan cara apa bisa kita ketahui kenapa Ramaja Gandhi itu pergi? Mau kemana dia? Dan apakah dia sudah melaksanakan apa yang kita inginkan? Cara punya cara sederhana, Yang Mulia. Dengan sihir, saya bisa punya tarik-tarik, punya tarik. Apa maksud Tuan? Maksud saya bisa tarik Ramaja Gandhi ke sini ya. Oh, Ramaja Gandhi ke sini ya. Silakan. Lakukan. Iya.
Jangan khawatir, Ramaja Gandhi. Eyang akan mengawasimu secara lahir dan batin. Saya boleh. Kelabang itu kelabang jadi-jadian. Thank you.
kemana, Kang? Dia bercinta sama orang muda. Ada apa? Kenapa dengan dia? Salahnya karena dia menolak dijadikan istri kelima oleh kepala desa. Iya benar. Apakah kalau dia menolak dijadikan istri kelima oleh kepala desa, dia harus dihukum? Iya, dia dijadikan tonton orang banyak. Iya, dia menolak dijadikan istri dan dia dituduh berzina dengan kusir kepala desa. Berzina dengan kusir kepala desa. Iya, bikin malu kepala desa. Iya, jadi campur. Tapi itu semua rekayasa Raden. Tuan Pendekar, kusir itu dipaksa untuk mengaku bahwa ia berzina dengan gadis itu. Dipaksa, iya. Bagaimana maksudnya? Caranya sangat kecil, Raden. Kasihan. Rakyat desa duduk. Duduk. Hari ini, sepertinya kalian sudah tahu, hari ini adalah hari penentuan hukuman yang harus kita jatuhkan kepada itu. Bawa kusir itu sini. Rakyatmu yang kucintai. Ini Pak Lurah orangnya. Kalian tentu sudah tahu bahwa siapapun tidak akan bisa bersaksi palsu di bawah payung suci yang sakti ini. Payung kebenaran ini. Maka untuk menentukan hukuman, sekali lagi akan disumpah di bawah payung kebenaran ini. Kalau dia tidak berteriak ketika disumpah di bawah payung kebenaran, maka hukuman bagi perempuan itu yang bernama Scar akan dibatalkan. Tapi kalau dia berteriak, maka hukuman mati bagi Scar akan dilaksanakan di depan regu pemanah. Hakim desa, penuntut, laksanakan. Hai kusir, bersumpah dan bicaralah dengan jujur. Kamu berzina dengan Scar atau tidak? Kalau kamu kesakitan dan kepalamu mengalir darah, itu berarti kamu bohong. Sekarang bicara. Saya bersumpah di bawah payung kebenaran. Saya tidak berzina dengan Sekar gadis itu. Kalau pengutip kawat atasnya ditekan oleh pemegangnya. Ucapkan sumpahmu sekali lagi. Dan jangan berdusta. Hukum dia! Hukum! Cukup! Hajar dia! Biar semuanya! Mulia! Cukup! Hentikan! Duduk! Iya, duduk! Kusir ini tidak bersalah. Dia tidak berzina dengan gadis itu. Kalau kepalanya berdarah dan menjerit, itu bukan karena dia bersumpah palsu.
tapi karena paku yang ada di pangkal gagang payung ini. Lihat. Mau coba kita, Pak? Tidak. Jangan, Tuan. Mau coba? Jangan. Duduk. Iya. Duduk. Iya, Tuan. Iya. Penuntut. Ayo. Katakan pada mereka. Pada penduduk desa yang telah kamu bohongi bahwa kusir itu menjerit karena paku yang ada di ujung payung ini. Ayo bicara. Ayo, katakan. Lepaskan wanita ini. Bagaimana itu? Tangkap dia! Tangkap dia! Ayo! Gadai dan para pejabat mudah sekali memperjualbelikan kelemahan rakyatnya. Ya, dan mereka berlindung di bawah payung kekuasaan. Ya, betul. Sekarang hadapan mereka ke Malopati, bawa pada Gusti Prabu Angling Dharma. Jadi kami harus membawa mereka ke Malopati. Iya, dan bilang di sana, saya Ramaja Gandhi, putra Ramada Patih Batik Madring. Cukup, cukup. Jangan main hakim sendiri. Ingat, jangan main hakim sendiri. Selamat tinggal. Apa anakku? Bopo sudah menemukan yang kita cari? Sudah. Bopo akan lakukan sesuai dengan rencana kita. Baik, Bopo. Lakukan. Kami akan mengawasi dari atas. Kalau terjadi sesuatu, baru kami akan turun. Lakukanlah, Bopo. Iya, iya. Ah!
kaget berhubung manusia serigala. Jangan merasa menang dulu, Danurwenda. Ayo, hadapi aku secara cantik. Saya dan Nyipet Masari terpaksa ikut campur. Tidak ada salahnya kalau kita saling berkenalan. Baik, kita satukan sihir kita dengan Yunda Kenanga. Ayo, kita satukan mantra sihir kita. Mau main curang ya? Yunda, mundur. Kita mundur. Terjadi di antara kalian ini. Mereka itu mau menyihir Raden. Mereka mau menyihir. Maaf. Saya Parusa yang ngomong Raden dan Nurenda. Oh, ya sudah. Yang penting sihir mereka tidak jadi dimanfaatkan. Pendekar Padmasari, kebetulan ketemu. Sebenarnya mau kemana? Ini semua kebetulan, Nyi. Ah, memang hidup itu adalah rangkaian dari kebetulan. Aku dan Ki Parusa mau mencari Kakang Priamitra. Tapi secara kebetulan juga. Kebetulan lagi kan? Bertemu dengan Raden Danurwenda yang diserang oleh 3 putri Prabu Baka dan Segawan Lanang. Jadi, kalau begitu kita sama-sama. Saya juga sedang mencari Raden Angling Kusuma yang bersama dengan Priamitra mencari Jagat Satria. Bagaimana kalau kita sama-sama terbang? Terbang? Pakai sayap? Saya tidak punya sayap. Bukan dengan lesung itu. Kenapa? Takut? Jangan khawatir, Nyi Jantur akan tanggung jawab. Ayo mari. Maaf Nyai, saya berkuda saja. Oh begitu, baik Raden. Hati-hati di jalan Raden. Ayo naik, jangan takut. Ayo cepat naik, ayo. Sudah siap? Enak kan? Mendesau, angin.
Kenapa kami harus kalah dan dipermalukan oleh Ki Hanubawa si Mata Dewan Daru? Katakan pada kami yang mulia. Katakan kepada kami yang mulia. Kamu tidak kalah, tapi kamu harus diselamatkan senyawa kamu. Diselamatkan yang mulia? Diselamatkan. Sebab kamu harus punya penangkal dulu sebelum menghadapi sempuran Mata Dewan Daru. Penangkal? Ya. Apakah Getiran Sewu dan Guntur Sekti yang sudah saya miliki tidak mampu melawan Mata Dewan Daru yang mulia? Bumi, matahari, dan bintang sendiri bisa hancur kalau diterjang inti Dewan Daru. Mungkinkah Getiran Sewu dan Guntur Sakti menahannya? Jadi, apa yang harus saya lakukan, Yang Mulia? Apa yang akan Yang Mulia berikan kepada saya agar saya mampu menghadapi si Mata Dewan Daru? Itu pertanyaan yang aku tunggu sejak mablang. Ayo ikut aku agar kamu tahu jawabannya sejak mablang. Apa kita tetap harus di sini, Kencang? Tidak. Kita bubarkan pemujaan. Nanti kita kembali ke sini kalau Yang Mulia Greda Seba telah memanggil kita. Upacara pemujaan selesai. Kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Baik! Baik. Silakan. Untuk pencucian otak yang dilakukan oleh Sekang Bablang kepadaku tidak terlalu berpengaruh. Inikah saatnya ketika Sekang Bablang tidak ada? Aku akan memberontak. Ini gua batu kaca, Sekang Bablang. Kamu pasti belum pernah ke sini. Gua batu kaca? Ya. Gua tempat disimpannya pecahan batu kaca bintang-bintang. Tempat disimpannya pecahan batu kaca bintang-bintang? Ya. Kenapa saya dibawa ke sini, Yang Mulia? Lihat. Lihat gua di depanmu itu. Kenapa, Yang Mulia? Di sanalah disimpan pecahan batu kaca bintang-bintang. Masuk, tembuslah gua itu dan ambillah pecahan batu kaca bintang-bintang. Hanya dengan memilikinya, kamu akan menjadi lebih kuat, Sekang Bablang. Baik, Yang Mulia. Saya akan menjalankan perintah Yang Mulia.
majulah Senggang Bapelan. Ambillah salah satu dari pecahan batu kaca bintang-bintang itu. Ambillah. Ambillah Senggang Bapelan. Ambillah. Kamu harus menanamkan pecahan batu bintang ke dalam tubuhmu. Semuanya kelihatan lengah. Tepatlah kalau sebentar lagi kulaksanakan pemberontakan. Siap Senggang Bapelan. Siap ya. Kalau begitu, terimalah pecahan batu kaca bintang-bintang yang telah aku isi dengan japa mantra Grenda Bahana. Turunkan tangan. Masuklah menjadi satu pecahan batu kaca bintang-bintang ke dalam wadah penganutku, Senggang Bapelan, pemilik aji kikiran Sehu, pemilik aji Guntur Saketi. Iya, kumilau saya terasa terbakar yang mulia. Sebentar juga hilang. Di dalam dadamu tersimpan pecahan batu kaca bintang-bintang.
kalau pada suatu saat kamu merasa kalah menghadapi musuh-musuhmu, pukullah dadamu 3 kali dan panggillah batu kaca andalanmu. Maka dadamu akan terbelah, dan dari dada terbelah itu maka akan muncul kekuatan barumu, kekuatan batu kaca bintang. Ya Yang Mulia, perintah Yang Mulia. Saya junjung tinggi Yang Mulia. Tapi bukan berarti kamu bisa mengumbar dasatan pecahan batu kaca bintang-bintang. Gunakanlah kalau kamu benar-benar terdesak. Karena dengan mengeluarkan batu kaca bintang-bintang dari dadamu, sama dengan menguras seluruh tenagamu, baik tenaga luar maupun dalam. Dan yang lebih mengerikan adalah terganggunya keseimbangan alam. Akan selalu saya ingat pesan Yang Mulia. Sekarang jangan bergerak dari sini sebelum matahari terbit membangunkan. Iya Yang Mulia. Perintah Yang Mulia. Akan selalu saya junjung tinggi. Tunggu dulu. Kita tunggu dulu Sudawirat dan Mokahita. Kenapa lagi? Itu? Kita harus mencari kemana lagi, Wirat? Untuk apa kita terus mencari kalau jagat satria makin menjauhi kita? Jagat satria tidak menjauhi kita, Mokahita. Ia tidak lari dari kita. Kalau tidak menjauh atau lari dari kita, kenapa tidak menjawab panggilan kita? Jagat Satria tidak mau mengakui kita sebagai orang tuanya, Wirat. Dia tidak mau mengakui kita. Jangan berpikir sampai sejauh itu, Hita. Tapi kenyataannya begitu, Wirat. Hita, jangan punya pikiran sejauh itu. Atau Sudamani menghasut Jagat Satria agar tidak mau mengakui kita sebagai orang tuanya, Wirat. Saya kira tidak. Kalau memang benar Sudamani menghasut dan berhasil, ia pasti akan bertahan. Kalau perlu, Jagat Satria membantu Sudamani untuk melawan kita. Tapi kalau benar Jagat Satria terbujuk oleh Sudamani yang dianggap kakeknya sendiri, bagaimana, Wirat? Pangeran, ayo kita bertarung secara jantan. Pria mitra, Angling Kusuma juga menyerangku dengan tidak jantan. Ia membokongku dan menarikku ambles ke dalam tanah. Satu-satu kan namanya. Berani maju, tercekiklah dia, mati dia, tahu kan? Angling Kusuma, hentakkan kakimu ke bumi, kalau bisa. Ayo, ambles. Hei, pria mitra. Kamu harus mati dengan brojol waktu sewuku. Jangan bangga kamu dengan rawa rontengmu. Yeah!
Raden, tenang. Perkelahian sudah selesai. Bagaimana? Lehernya Wirat harus segera diobati. Sebaiknya segera kita bawa ke Sugalu. Ya. Tidak. Tenang, Raden. Aku masih kuat. Jangan, Raden. Ya, sebaiknya kita ke Sugalu, Raden. Bunda, sakit sekali, Bunda. Anggrek Kusuma, benar ini suaramu, nak. Bunda, tolong. Tolong aja, Bunda. Ya, ini jelas suaramu. Kanda, Kanda Prabu. Dinda Sekarwangi. Iya, Kanda. Kebetulan, Kanda juga ingin bicara pada Dinda. Putra kita, Kanda. Putra kita Anggrek Kusuma sambat-sambat, Kanda. Pasti telah terjadi sesuatu dengan dia. Dia memohon-mohon agar Dinda menolongnya. Tapi mana mungkin, Kanda? Iya, Dinda. Dinda memang tidak mungkin menolong. Bagaimana Dinda bisa menolong kalau keberadaan Dinda tidak memungkinkan untuk itu? Tidak. Tidak mungkin bagaimana, Kanda? Dinda. Dinda sudah bukan Dinda sekian waktu yang lalu. Sejak Dinda berada di karantina Megapura, berarti Dinda sudah menjadi milik Ratu Puspasari, telah menjadi calon penghuni kayangan, wakil dari bangsa manusia. Kedudukan itu sangat mulia, Dinda. Jangan disia-siakan. Tapi Kanda, lupakanlah dunia yang penuh dengan masalah ini, Dinda. Lupakanlah putramu yang harus menghadapi rintangan dan cobaan. Tapi siapkanlah dirimu untuk menjadi penghuni kayangan yang kelak akan menjadi penjemput suami dan putra tercintamu. Tapi mampukah Dinda melupakan semua kalau kenyataannya suara sesambat putra kita mampu menembus Megapura? Nyi Dewi. Ratu. Masih haruskah aku memperingatkanmu, Nyi Dewi? Setelah Sang Prabu Angling Dharma juga memperingatkanmu. Mohon ampuni saya, Nyi Ratu. Mohon ampuni saya. Tapi salahkah saya memikirkan Ananda Angling Kusuma kalau kenyataannya suara sesambatnya mampu menembus langit Megapura, Nyi? Kamu masih belum mengerti juga, Nyi Dewi. Masih belum mengerti juga.